Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin ya. Jadi yang kemarin itu kita membahas tentang fluida statik. Salah satunya itu adalah kita membahas prinsip Archimedes ya. Bahwa prinsip Archimedes ini apa namanya terjadi ada karena adanya gaya apung ya, atau buoyancy ke benda sehingga benda dalam fluida itu biasanya terlihat lebih ringan. Jadi gaya buoyansi ini itu terkait dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi ini terkait dengan perbedaan tekanan antara yang di dalam dengan yang di lebih atas dikurangi A, gitu, ini sama dengan rho fluida kali G kali Y2 kurangi 1 kali A. Gitu ya. Jadi ini digambarkan ya seperti ini. Dan di sini kita memberikan asumsi bahwa Y2 itu bernilai positif ya. Jadi Y1 juga bernilai positif, tapi Y2 di sini itu lebih besar daripada Y1. Sehingga dalam konvensi ini ketika kita makin dalam ke fluida itu akan mengalami tekanan yang lebih besar gitu ya. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas bahwa untuk terapung atau tenggelam itu terkait dengan volume cairan yang dipindahkan atau yang berubah dibagi dengan volume benda ya, itu sama dengan rho benda dibagi dengan rho fluida. Jadi ketika volume fluida itu sama dengan volume benda, artinya benda ini tenggelam, melayang di sini, itu artinya rho benda itu sama dengan rho fluida. Ketika tenggelam, itu berarti rho benda lebih besar daripada rho fluida. Ya, ketika dia itu mengapung, itu berarti volume yang apa namanya yang tenggelamnya itu lebih besar dibanding dengan volume bendanya ya. Maaf nih, koreksi, VBF itu adalah volume benda dalam fluida ya. Jadi yang tenggelamnya. Jadi kalau dia itu VBF-nya itu lebih kecil adalah volume benda, itu berarti fluidanya lebih besar rapatnya dibanding dengan rapat massa bendanya. Nah, ini biasanya yang terapung ini biasanya terjadi ketika benda ini misalkan berpori ya, sehingga rapat massa bendanya itu lebih kecil dibanding dengan rapat massa fluida. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ke fluida dinamik ya. Jadi beberapa anggapan model yang digunakan terkait dengan fluida dinamik atau fluida yang mengalir. Ya, jadi dia tidak kompresibel, tidak, maksudnya incompressible. Itu artinya rapat massanya itu konstan, tidak bergantung pada waktu. Kemudian temperaturnya itu bisa dikatakan tidak bervariasi secara besar, yaitu bisa dikatakan tetap gitu ya. Kemudian aliran itu keadaan tunak, jadi bisa dikatakan stasioner gitu ya, sehingga kecepatan dan tekanan tidak bergantung pada waktu. Kemudian alirannya disebut laminer, ya, dan alirannya tidak berotasi dan tidak kental. Nah, akan kita jelaskan nanti tentang aliran laminer ya, apa itu aliran laminer. Kemudian di dalam fluida juga itu ada persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas itu terkait dengan sebenarnya dengan kekekalan massa pada aliran fluida. Jadi kalau kita lihat di sini volume fluida ya yang melewati sebagian dari infinitesimal L1 gitu ya, di volume ya, itu adalah A1 kali V1
A1 kali L1. Jadi volume di sini itu sama dengan di sini. Ya, A2 kali V2, A2 kali L2. Ya. Jadi kalau kita nyatakan L1 itu sama dengan V1 kali T dengan A2, L2 itu adalah V2 kali T, itu pada delta T yang sama, maka didapatkan bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Atau dengan kata lain, A kali V itu mendefinisikan apa yang disebut dengan debit, ya, adalah laju volume per detik, ya, itu konstan. Kemudian, dalam fluida dinamik itu kita menyederhanakan karena beberapa asumsi tadi tidak kompresibel, gitu, tidak ada irotasi, tidak berotasi, terus apa lagi? Temperaturnya bisa dikatakan tetap, gitu ya, alirannya stasioner, gitu ya. Dan itu aliran itu bersifat laminar. Laminar itu artinya bahwa kecepatan di setiap titik di sini itu sama besarnya. Ya. Jadi ini saya misalkan titik B di sini, ya benda mengalir sejauh LB, kemudian dia mengakibatkan fluida itu mengalir di A sejauh LA gitu ya. Dan di sini ada beda ketinggian antara A dan B, ya, dan juga ada tekanan di sini, tekanan di A dan di B. Jadi usaha yang dilakukan pada fluida di B itu sama dengan FB kali LA, di mana FB di sini adalah PB kali AB. Sedangkan untuk yang di A itu adalah minus FA LA itu sama dengan minus PA kali A. Maksudnya AA itu adalah luas penampang ini ya dikali dengan LA ya, LA itu panjang ini. Gitu ya. Kemudian apa namanya elemen massa di sini itu juga ada usaha oleh gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi itu adalah sama dengan minus mg ha dikurangi hb. Jadi w total itu adalah wb kali wa ditambah w gravitasi itu sama dengan ini ya. PB AB LB dikurangi apa namanya PA 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 AA LA gitu ya, terus dikurang ini min MGHA M tambah MGHB ya. Kemudian di sini ada delta K, jadi delta K itu adalah selisih energi kinetik, selisih energi kinetik itu adalah m apa namanya setengah mva kuadrat dikurangi setengah mvb kuadrat. Jadi ini nanti kita samakan gitu ya kedua ini antara w totalnya sama dengan delta k, itu akan didapatkan bahwa rumusan pa ditambah setengah rho va kuadrat sama dengan ditambah rho gha kuadrat itu sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Atau dengan kata lain, P ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan konstan. Ini yang dikenal disebut dengan persamaan Bernoulli. Ini contoh aplikasi dari apa namanya fluida dinamik ini itu terkait dengan gaya angkat pesawat terbang. Ya. Ini seperti di sini misalkan ya. Ini yang terkontrol arus udaranya, ini yang tidak terkontrol yang disebut namanya turbulence. Jadi ini lebih kompleks. Nah, ini contohnya, nah biasanya high pressure ini tuh terkait dengan kecepatan yang lambat, kemudian low pressure itu terkait dengan kecepatan yang tinggi. Nah ini optimalisasi olahraga itu terkait dengan bentuk aerodinamis dari misalkan ini olahraga apa sepeda ya gitu ya. Jadi ini adalah aliran udara, jadi ini salah satunya bentuk-bentuk ini dia atau style dari olahraga itu yang bisa dikatakan
mengoptimalisasi ya. Jadi bisa mempercepat apa seorang olahragawan itu bisa mengayuh sepeda lebih cepat gitu. Jadi mengoptimalisasi kinerja olahraga ini dengan bantuan fisika fluida. Oke, sekarang kita bahas tentang tabung Venturi ya. Jadi tabung Venturi ini adalah untuk mengukur kelajuan fluida tak kompresibel. Ya, jadi ini contohnya. Ya. Jadi ini diukur P1 di sini, P2 di sini ya. Dia ada ketinggian yang sama, jadi Y1 sama dengan Y2. Ya. Jadi yang tinggal itu hanya rumusan persamaan satu ini, P1 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian V1 dan V2 itu terhubung dengan apa namanya persamaan kontinuitas ya. Sehingga nanti didapatkan bahwa V2 di sini, jadi ini persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1, itu akan didapatkan bahwa V2 itu sama dengan A1 kali akar 2 kali P1 kurang P2 dibagi rho A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Rho di sini ada rapat massa cairannya tentunya. Jadi artinya kecepatan fluida ini diukur, kita bisa mengukur itu hanya dengan mengetahui perbedaan tekanan yang di sini. Kalau biasanya kan kalau penampang pipa itu biasanya kita ukur kan ya di sini berapa diketahuinya. Itu mengenai pipa Venturi. Kemudian ini yang disebut namanya hukum Torricelli. Jadi seperti apa sebuah tabung ya. Tabungnya itu sangat besar tapi dia ada lubang di sini. Jadi di sini luas penampangnya A2, yang di lubang ini adalah A1. Jadi yani ketinggiannya Y2, di sini ketinggiannya Y1. Perbedaannya itu adalah H. Ya. Jadi kalau di sini ini ada tekanan P di sini. Kalau yang di luar sini adalah tekanan P0 ya. Jadi untuk yang di bagian 2 itu kita lihat adalah di bagian kanan ini. P ditambah rho GY2. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini karena tekanan adalah tekanan udara luar, itu disebut adalah P0, ditambah setengah rho V1 kuadrat, ditambah rho GY1. Ya. Jadi kita ambil Y2 kurang Y1, itu sama dengan H. Jadi dengan mengambil A2 itu jauh lebih besar dibandingkan A1, aproksimasinya itu bahwa bisa dikatakan apa namanya cairan ini bisa dikatakan diam ya, tidak apa namanya tidak terlalu cepat turunnya. Jadi bisa dikatakan relatif sangat lambat gitu ya. Jadi nanti didapat bahwa V1 apa kecepatan air ketika keluar itu adalah sama dengan dari sini itu adalah akar dari 2 kali P kurangi P0 dibagi rho ditambah rho GH. Jadi kecepatan turunnya ini itu dianggap nol ya karena A2 itu sangat jauh lebih besar daripada A1. Kemudian bagaimana jika posisi lubang pada gambar 14.21 itu dirubah secara vertikal jika berubah secara vertikal jika tangki itu dibuka dibuka jadi artinya ada terbuka atau ada interaksi dengan atmosfer
dan terletak di atas meja, pada posisi lubang seperti apa, apa namanya, agar air itu mendarat terjauh ya dari tangki. Ya, jadi, nah sekarang misalkan kita tahu apa namanya YF di sini adalah sama dengan YI tambah VYIT kurangi setengah GT kuadrat. Jadi VY ini kita ambil sama dengan 0, YF itu juga sama dengan 0, tinggal yang YI ini adalah Y1. Y1 itu adalah di sini. Nah, jadi T-nya di sini itu adalah sama dengan kita dapatkan akar dari 2Y1 per G. Kemudian kalau dari apa namanya horizontalnya ini karena ini adalah apa seperti parabola ya, jadi di sininya yang y-nya itu bergantung pada t kuadrat ya. Ada suku t dan t kuadrat. Kemudian pada horizontalnya itu dia GLB ya, vxi di sini. Ya, vxi di sini kita dapatkan itu adalah 2G kali Y2 kurang Y1. Ini kecepatan ininya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa XF di sini itu adalah fungsi dari Y1 dan Y2. Jadi agar supaya dia itu terjauh, maka saya turunkan dia sama dengan 0, maka didapatkan dia terjauh ketika Y1 itu sama dengan setengah Y2. Nah, ini beberapa aplikasi. Kita lihat lagi. Oke. Oke, ini dari buku Halide Resmik ya. Ini asumsi yang tadi kita sudah bahas. Ini juga persamaan kontinuitas. Oke, nah ini ada apa istilahnya keran air ya. Jadi keran air. Jadi keran air ini secara umum tentunya kalau Anda lihat itu airnya tidak laminar ya. Dia lebih cenderung tidak beraturan dan ada turbulensi gitu. Tapi di sini kita sederhanakan. Sederhanakan ya. Jadi kita dapatkan di sini kalau air ini kan dia mengalirnya seperti ini ada perubahan A0 ke A ya. Di sini. Di sini adalah V, di sini. Maaf, di sini adalah H, beda ketinggian. Jadi A0 itu diketahui 1,2 cm persegi. Kemudian A-nya itu adalah 0,35 cm persegi. Dan beda ketinggian itu adalah 45 mm. Jadi dengan menggunakan apa namanya persamaan kontinuitas, saya bisa nyatakan V di sini sebagai A0 ya. Maaf, V di sini sebagai A0 per A kali V0. Ya. Kemudian ini dari hubungan V kuadrat sama dengan V0 plus 2GH ya. Jadi dari sini dan sini itu kita dapatkan ya bahwa V0 di sini itu adalah akar dari 2GH A kuadrat per A0 kuadrat kurang A kuadrat. Dan nanti didapatkan bahwa kecepatan dia di A0 itu adalah 0,286 meter per second. Ya, jadi ini adalah bisa dinyatakan 28,6 cm per second. Nah, bagaimana debitnya? Nah, debitnya tinggal dikalikan aja. A0 kali V0 itu didapatkan
debitnya itu adalah 34 cm kubik per second. Ini juga sama dengan yang tadi ya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih.